Assalamualaikum kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube El Truck Video, channel YouTube seputar aktivitas truk dan bus di jalan lintas Sumatera. Mendapat kabar kali ini ada satu kecelakaan tunggal, yaitu trailer kontainer yang terguling di tikungan kuburan, yaitu lewat dari hutan Bintun Kecamatan Cimanggamba di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Saat ini kita lihat sopir dan kernet truk berada di atas kontainer, ya. Sepertinya sopir dan kernet habis bangun tidur, ya, karena saat ini di lokasi jam 8 pagi. Beginilah kondisi saat ini di lokasi kejadian. Terlihat kabin truk Hino ini kaca depan sudah pecah total. Menurut informasi, kejadian terjadi di malam hari sekitar pukul 9 malam. Trailer ini dari arah Medan menuju ke arah Pekanbaru. Dari arah Medan, tikungan ini tikungan yang sangat manis, ya, dan tikungan ini juga struktur jalannya miring. Dan di sebelah kiri tikungan ini ada kuburan. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun sopir truk ini mengalami sedikit luka-luka di bagian tangan. Dan kita lihat ini kondisi depan hancur total, ya, kacanya. Menurut informasi, kontainer ini berisikan besi, ya, rantai dan peralatan lain-lainnya, ya. Menurut informasi dari kepolisian, trailer ini akan ditarik agar tidak mengganggu jalan karena berpotensi menyebabkan kemacetan yang panjang. Saat ini kita lihat truk sudah bersiap akan menarik trailer ini dengan menggunakan dua truk, ya. Satu di depan ini ada truk balak dan satu lagi di belakang itu truk muatan batu. Jadi evakuasi ini akan menggunakan dua truk agar sanggup karena kondisi trailer ini panjang, ya. Awas, awas. Dan akhirnya trailer ini pun berhasil dievakuasi, ya, diberdirikan dan akan segera ditarik ke pinggir jalan agar tidak mengganggu lalu lintas.
Awas, awas.